Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحمنا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang berikan kepada kita beberapa nikmat yang kita itu tak terbilang nikmat hak tuhawi kita. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala boleh sama-sama kita pula dalam majlis pengajian ilmu pengetahuan untuk kita nak mensahkan pegangan kita supaya kita itu nak buat amal ibadat tu jadi kena, pastilah kita kena pegang akidah kita tu we kena we molek. Maka majlis kita ni iaitu doa akad tu lama dah lambang majlis, iaitu nak akadnya akidah yang dipegangkan oleh ulama-ulama salaf. Kerana kita kira kata akidah ni lah apa panggil akidah yang para-para sahabat itu guna ambil pakar wa akidah. Tabi'in pun serupa ya. Nah, kerana dapat wasiat tunjukkan daripada Nabi SAW. Imam-imam pakat-pakat akidah salah ni belakalah. Nah, dan imam ni orang tu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Semua-semua tu pakat akidah ni lah. Akidah kita duk baca ni lah. Akidah salaf orang panggil. Baik. Pada perjumpaan kita ni, perjumpaan kali yang ke-45. InsyaAllah setelah daripada kita tengok masalah gapo tu, pada perjumpaan kita dulu iaitu masalah sihir. Kita tahu dah gapo makna sihir, gaponya hukum dalam agama kita, lagu mana itu insya-Allah kita dengarlah apa yang kita telah mengajar pada halakoh ataupun ngaji yang kita jumpa kali belum pada ni. Hari ni kita nak mari tengok pula akhlak ahli sunnati wal jamaah dan ashabil hadis. Sifat-sifat dia, kedudukan dia, lagu mana tentang masalah gapo ni, tentang masalah sakut paut dengan hukum hakik agama, syariat kita kata. Kenapa akak Imam Sabuni wa'ri perkara ni dalam kitab akidah? Kerana ayat akidah ni ia tak tinggal-tanggal dengan bab syariat, bab amalan fiqh tu. Tu satu jawab pe ulama. Yang kedua, nak royak kata pegangi hak kita ni, walaupun dia termasuk daripada masalah fiqh ataupun masalah fikhiyah, masalah hukum syarak, tetapi ada di sana orang-orang yang tak suka dengan kita. Maka nak royak kata tak sunyinya akidah itu daripada masalah wa'amah,
Tak sunyi daripada masalah wa'amah. Tak sunyi ni makna kan? Tak lepas lah kita kecik bahasa kita. Tu orang panggil kata tak tinggal tangga. Nah, jadi ada tak lepas mungku. Ada akidah, kena ada masalah amal. Amal tu bina di atas akidah. Jadi makna kata, duk terikat gigi tu semua lah. Tak ada jadi cabut hak mana-mana se tu bukeh tu. Tu. Itu lagu mananya masalah syariat ni? Dalam fuq-fuq ashabil hadis pegang ni. Mai kita tengok sedikit. Kata Imam Sabuni rahimahullah ta'ala. Yakni kata dia kata ana. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Berkatanya Imam Sabuni rahimahullah ta'ala. Wa yuharrimu ashabul hadithi al-muskira minal ashribati al-mut. من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر معنانya fuq-fuq ashabil hadis ini dia menghalalkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala halal. Dia mengharamkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala mengharam. Makna kata ia duduk diri dia tu ia beramal dengan syariat, adat-adat yang wajib di sana. Nah, yang sunat di sana, ada yang haram di sana, ada yang makruh di sana, ada yang haruh di sana. Tak keluar pada itulah. Tetapi mereka ini iaitu dan memperharakan fuq-fuq ashabil hadis itu, fuq-fuq ashabil sunnah ni lah. Yakni, perkara yang al-muskirah. Perkara yang memabuk. Tu perkara yang memabuk. Makna kan tu? Makna kata, fuq-fuq ashabil hadis, pada mukaddimahnya, iaitu pada awal sekali mereka ni, apabila isbuk ashabil hadis, kena kepada ahli sunnati wal jamaah lah. Ahli sunnati wal jamaah. Dialah mereka ini panggil ahlul haq. Ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah ataupun firqatun najiyah. Nama-nama dia berlaku tu. Nama-nama panggil kena di atas muka yang satu. Nak panggil ahli sunnah wal jamaah pun kena. Nak panggil ashabul hadis pun kena. Nak panggil kumpulan firqatun najiyah pun kena. Tak ada gapo. Boleh panggil belakang. Nah, nama tu banyak. Tetapi menunjuk di atas satu sahaja muga tu. Ia, yakni mereka yang beramal dengan sunnah Nabi SAW dan menjauhkan diri dia daripada rangka agama. Ia, hak mula-mula amal dengan ini, kata ini pegangnya, yakni mereka itu humus sahabah. Mereka itu adalah sahabat lah mula-mulanya. Dan diikuti oleh tabi'in. Dan diikuti oleh tokoh-tokoh ulama. Lepas pada tu. Atau lepas daripada tu. Jadi, ashabul hadis ni, dia mengharamkan perkara yang gabah. Perkara yang mabuk. Makna kan? Perkara yang mabuk. Makna perkara yang menghilangkan akal. Sebab apa? Sebab akal ini Allah Subhanahu wa taala wikan kepada kita supaya kita jaga dia. Awak pun kena jaga dia. Karena akal inilah boleh buat beza di antara manusia dan perkara hak bukan manusia di kalangan menata terenak ke. Tu akal tu. Sebab ada akal inilah Tuhan suruh, sebab ada akal inilah Tuhan larang, sebab ada akal inilah Tuhan nak balas syurga, nak balas neraka. Sebab ada akal itulah. Apabila tidak ada akal, maka cukup syarat tak ada. Jadi dok tekek gapo tah dia. Tu gitu. Baik. Daripada gapo tu? Daripada gapo? Yakni ashabul hadis tu dia memperharakan benda hak mabuk daripada minum. Minal ashribati, daripada minum. Panggil minum. Nah, arak ni apabila sebut minum ni, ashribah ni, kalau bahasa kita minum ni makna benda yang cair. So, umpama air, so, umpama menisir, gap-gap, menisir madu, hak cair-cair tu lah. Minyak-minyak tu, panggil minum.
Kalau benda hak bukan cair tu pasti kita kena mamuh dulu hak tu panggil makan. Ha tu orang Melayu kita yang buat beza. Nah, Arab pun supaya akala suku syariba suku. Tetapi hak bahasa so lagi. Ha, bahasa Arab ni ya guna supo. Lagu mana? Syariba. Syariba ni bahasa kita terjemah jadi minum tak kita? Tetapi Arab ni ya so lagi ya guna hak ni juga. Gapo? Serok. Ha, serok ataupun isak ni orang panggil syariba juga. Arab panggil syurbid dukhan. Mana isak rokok. Ha tu isak benar-benar isak. Tapi isak panggil guna kalimah syariba juga. Ha, bahasa Melayu kita ada makan, ada minum, kamar dia ada isak, serok. Kata gilah. Ha tu dak. Arab tu dia guna syariba. Tapi mengikut ke apa? Mengikut berdengung cakap peria lah kita nak ui makna tu. Jadi kata syurbid dukhan minumnya rokok. Walaupun rokok tu di sisi kita ni haram. Nah, sisi kita ni haram tak nak kecek banyak dah. Ada mana uak juga. Ada mana uak benar haram tanggung ambil dosa tu. Tu papi ya kata haram. Hak kata haram tu kalau dalam rumah kita kat cula pun kata haram. Nah, nak turut cula tu, cula pun kata haram juga rokok. Kalau nak turut hak luar negeri, jabat tayar besar-besar, tempat hak cara masalah pekoh. Tak kira di Mesir, tak kira di Saudi, tak kira di mana-mana tempat pun, orang panggil tubik hukum kata haram juga. Tubik hukum kata haram juga. Maka tak ada gapo lah. Tu makna-kana, mana betul molek dengan hukum tu. Betul molek dengan hukum yang diberikan oleh ulama-ulama sekarang ni. Kerana apa? Kerana ia tilik kepada rokok itu ada beberapa behel yang bercapa, yang duduk di dalam tu tu membawa kata kena hukumnya haram. Tu haram tu hukum dah, tapi nak ayat kata gapo kata tak boleh rokok tu tu. Ha ya kira cara panjang lah kalau nak kecek gak. So halakoh lain lah mengajar kena mengajar bab dia suku ha tu tu. Ni kita nak lalu ada. Dah itu. Baik. Daripada minumi. Daripada minumi al-muttakhidah. Daripada minumi al-muttakhidhi yang ambil minumi tadi itu minal-ainabi daripada buah ainab. Daripada buah ainab. Mana kata arak ataupun benda yang memabuk yang asal bahaya dia tu buah ainab. Buah inap ni makna kalau bahasa petani kita agak buah jabik itulah. Tu bahasa siap panggil angun. Tu makna inap. Awiz zabib dan zabib. Setengah ulama bahawa kita panggil buah jabik kering, buah jabik hidup. Tak gitu. Arak ni buah jabik hidup tu orang panggil inap. Ada pun buah jabik kering ni panggil zabib. Tu buat beza ya. Tepat buat beza, beza ke apa panggil? Beza cara sebut teh. Beza cara sebut teh di lidah kita tu. Orang Arabnya buat beza. Baik, tak ada apa. Mana kata? Perkara yang nak menghilangkan akal, hak ambil daripada inap, wajabik hidup, ataupun buah jabik kering. Tak kira. Pacara dia tu ahli dia tahu lah. Nak buat lagu mana ahli dia tu dia tahu lah. Kita nak kecek di hukum. Tak ada nak kecek cara nak buat. Tu masalah nak buat tu suku. Masalah hukum ni suku. Tu dia. Baik. Awitam ataupun perkara yang nak menghilangkan akal itu ambil daripada buah tamar. Ambil daripada mana? Ambil pada buah tamar. Ataupun anil asal, awil asal, ambil daripada asal. Apa mana asal? Yakni menisai madu. Tu cara buat lagu mana tu Allah alam lah. Tapi ada juga jenis daripada perkara yang memabuk buat daripada menisai madu. Awil zurrati ataupun daripada butir jagung. Buat perkara yang memabuk itu daripada jagung. Daripada jagung. Au ghairi zalika ataupun lain daripada tu.
Ah, makna kata yang sebut tu hak kasar-kasar. Ada lagi hak demo pandai-pandai tu wak arak wak perkara yang nak memabuk lain daripada hak sebut tu. Ada lagi bukan tak ada. Tapi ia jaga dah kata au au ghairi zalik ataupun lain daripada tu. Tak kira. Mimma yuskiru daripada perkara yang nak menghilangkan akal. Daripada perkara yang nak menghilangkan akal. Daripada perkara yang nak menghilangkan akal. Kalau gitu, tubiknya natijah nak takik kata perkara tadi itu lagu mana? Tak ada kena tanya lagu mana, dah haram mula dah. Tak itu. Yuharrimuna qalilahu wa kathirahu. Makna kata perkara tadi itu, lagu mana eh? Yakni dia itu haram tak kira sikit ataupun banyak. Minum sikit pun haram, minum banyak sama telah. Kerana hukum ia haram di asal. Nah, di tempat kita minum tu diri orang panggil kata tempat perbuatan kita tu khitab, makna kata tuju kalau Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hukum syarak tu di diri kita tadi itu nak royak kata diri hang buat lagu ni hukum tu baik haram. Lepas tu minum sikit tak ada mabuk halik. Tak leh. Minum sikit pun tak leh. Minum sikit pun tak leh. Sebab apa? Boleh kata gini. Alasan ambil dana. Alasan. Sebagaimana Imam Muslim tu lah. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala keluar. Di dalam kitab dia yang diriwayatkan hadis ni oleh Abi Musa. Abi Musa Al-Ash'ari. Tu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah didapati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad u'tiya jawami'al kalim. Sesungguhnya Nabi kita ni diberikan cakap pe dia itu merangkumi. Mana cakap pe Nabi sikit tetapi makna dia tu melimputi. Pen kampung ti san-san te dai cai kuam ti kuang. Tu maknanya gitu. Kata pandak-pandak tetapi boleh pehel tu panjang besar luah. Tu gitu. Bi khawatimihi. Bi khawatimihi bi jawami al kalimi bi khawatimihi. Kerana nawi sepatut sepadai kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni sebagai rasul yang akhir dah. Sebagai nabi yang akhir lah. Setengah-setengah ulama tu ya syarah gikut tu. Baik. Faqala makon katanya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam anha an kulli muskirin askara anis salati. Makna kata ditegahkan. Dikena tegah dalam agama kita tu daripada tiap-tiap perkara yang memabuk yang menjadi sebab gana kita tak jadi khusyuk kita semaya sebab mabuk. Dalam agama kita perkara tu diharam belaka. Lepas tu bila kau kita tak masuk dalam taklif ni, tak ada jalan tak masuk. Sebab apa? Sebab kita kena duduk semaya sokmu. Kita ni kena semaya 5 waktu sehari semalam. Kena duduk semaya sokmu. Malaikat tak khabar. Dalam arti kata selok. Tu ataupun gapo lagi kita kata tidur tak khabar kerana kah? Kata lagi lah. Tapi kalau selama mana dia itu duduk jaga serta dia sehat berakal. Tutup tes maya tak ada tinggal-tinggal duduk situ siapa waktu kena semaya, siapa waktu kena semaya. Kalau tak semaya, dikira dosa lain pula. Tu dikira lain, dosa lain pula. Maka tak usah tinggal lah semaya. Kerana orang hak masuklah kubur dah nu, duk minta ke Tuhan nak kelik mai semaya wi banyak pula. Tak usah tinggal lah kita hak Tuhan duk wi masa ni. Nah, jangan kita tinggal lah tu head we masa kita ni. Kita semaya lah sebanyak-banyak mungkin hak kita kuasa. Lepas tu dalam semaya tu kena khusyuk. Gapa mana khusyuk?
Khusyuk ni mana kata kita peheh dan reti hati kita ni duk sakuk gapoh kita duk baca. Pakal lu akal kita ni jadi hilang, jadi teraik, jadi mabuk, jadi sesak akal kok mana? Ya nak khusyuk lagu mana? Sebab tu agama kita lari daripadanya. Apa hal dia kata, "Ai kita nak minum arak ah, kita tak sel semaya boleh dak?" Hai tak leh lah kalau kita sebagai orang mukmin, orang beriman. Nah, kalau kita tak sel beriman dengan Tuhan, hak tu lain, tapi ingat tak sel beriman dengan Tuhan, ha. Apabila kita mati esok, tak mari dah di dunia dalam arti nak buat amal khlik semula, nak beriman khlik semula tak leh dah. Tepat dia ke dia me di dalam api dengan kau semata-mata, jangan duk main. Kita duk gamak kata iman hak duk dalam hati kita tu, kata kita beriman dengan Tuhan, beriman dengan agama Islam ni saja peri ke? Ada duk kira tiap-tiap minit tu. Ha tu. Dan berkatanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana? Kata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Kanah? Nabi kata tiak kullu muskirin khamrun. Tiak-tiak benda yang memabuk itu dinamakan arak belaka. Ha ni mati ya. Mati kan dah tak keluar sikit habuk pun. Nabi kata tiak-tiak perkara yang menghilangkan akal syarat menamakan arak. Awak apa syarat menamakan arak? Kerana arak ni asal. Tiak-tiak asal tadi tu yang kita boleh kiyah di atas dia. Boleh kita orang panggil kata huboiko. Apabila ada pala, pala tu gagah, kita pergi dia, kita boleh pergi sekali dengan dia. Tu hukum syarak kita yang lagu tu. Sebab tu yang misal di atas kata, kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap perkara yang nak menghilangkan akal, itu adalah arak belaka. Nak lari tak boleh. Hai, kita tak ada makan arak, kita makan gapo? Keratong. Ha, kita tak ada makan arak, kita makan ubat gila. Kita tak ada makan arak, kita makan ranjo. Kita tak ada makan arak, kita makan debu. Supaya hukum. Nah, sabik tu orang hak tak ada kena lagi bala tu, tu tak usah terang mula tak apa. Tak usah terang mula. Pas terang-terang ni mari di mana? Mari di orang duk suar-suar. Duk suar-suar. Pahal suar tak? Makna kata duk cun-cun kita hai limrod. Makna duk panggil kita, ai marilah masuk masuk pakak masuk pakak, masuk puak masuk puak. Nah, masuk sangkong masuk sangkong. Ya gitu. Padahal kita tak ada duk gim mula, tak ada duk sai mula. Ni sebab tu masalah sai ni. Sini dah ni. Agama kita duk jaga ni. Jangan saing dengan orang yang nak memunuhkan diri kita, nak menghilangkan akal kita daripada puak-puak mengisak tu. Daripada puak-puak mengisak tu. Ya gerai juga. Nah, duk lama-lama hak ni duk gulung, hak ni duk cocok, hak ni duk minum kita orang molek secara mana, berasa nak jepuk. Berasa nak terang, berasa nak cuba. Akhir-akhir sekali lekat. Bila lekat tu nak uai payah ha. Royak gapo pun tak reti dah. Lepas tu, nak jadi lagu mana? Ha. Jadi pengamanan dah jadi tu. Tak nak jadi gapo, jadi pakar orang dah. Tak jadi orang dah lah. Kak gani kau tak ada apa dah habis. Orang pengen kata kalau jatuh, habis jatuh. Kalau bertina, habis bertina. Tak ada dah dah. Pian nak lagi kita hidup rasa naik talangi. Duk tahu udara, gapo nama. Kira. Orang yang sebenar tak ada buat kira apa dah dengan kita. Orang tak ada, orang pengen kata tengok kita tu siapa lah. Pian kaya kong sangkum kita kata. Tak ada bedah gapo dah orang ni. Ha ni nak ayat kata pentingnya perkara-perkara hak ni. Lalu Nabi kata lagi kata wa kullu muskirin haramun. Aha. Dan tiap-tiap benda yang memabuk haram. Apa makna haram? Teguh le agama kita. Biar teguh Allah Taala. Tuhan yang teguh sendiri, tak ada orang lain. Nah, kalau kita kata, kalau undai-undai teguh kita buat belakang orang tak nampak dah kita pocok debu boleh sejarung tu. Dia mahu tak nampak. Ada. Tak boleh buat lagu tu. Tu yang nampak belakang. Yang nampak belakang. Kalau gitu, dia kata, maka jalan di atas hadis tu tu, tiap-tiap perkara yang mabuk tu baik natijah kata, hara. Tu lah. Lepas tu,
Apabila gitu, haram ni yang nak masuk dalam tubuh kita, perkara nak menghilangkan akal kita ni masuk jalan mana katik? Wa emo makan. Tak gitu. Wa emo minum. Wa emo siung. Tu dia. Jelah belakang tu. Siung ataupun seruk ataupun isap. Tiga-tiga jalan ni adalah ditutup dalam agama kita, suruh kita itu berhenti dan tinggal dan jangan masuk dekat mulo. Tu dia. Itulah orang pun kata, tak usah ada waktu nak terah lah. Kawan nak terah ya sekali. Mari kamu nak terah debu boleh sekali. Nak ujar dia nak jatuh ni. Bukan lagu tu. Pas ibu bapa kita pun janganlah duk suruh anak pesen kata, mung bukan anak jatuh ni, bibir mulut yang merah nyala ni, anak hak bibir mulut hak itai-itai tu anak jatuh. Kita ya dia orang tua, jadi mak, jadi pak, dah ajar juga anak lagu tu. Lepas tu akhir sekali anak jadi tak berjuruh, jadi mengisak, jadi gapo duk katak kita, duk ugut kita, duk buat zolim kita, yang makan air mata biar. Kita juga. Sebab gapo boleh kita buat lagu tu? Sebab kita sendiri ni tak tahu nak cara nak betuk, nak belah, nak cara anak. Pandai pesen kata nak wi dia ada, buat wi ada anak, kama dia cara nak belah, nak jaga, nak orang panggil hajar dia, kita tak pandai. Natijah daripada mana ni? Natijah tubik daripada kita tak tahu. Natijah tubik daripada kita tak tahu. Faham kenapa kita boleh tak tahu? Karena kita kurang belajar. Faham kenapa kita kurang belajar? Karena kita rasa kata kita tahu. Ini pergi, sakuk, pahuk, pergi habis. Apabila jadi gitu, akhir sekali, yang makan air mata kita, dia pergi hajar anak-anak, benda yang salah-salah. Hajar anak cucu yang salah-salah. Faham akhir sekali, yang makan air mata, yang rasa susah, hak wasa rugi kita, bukan orang lain. Pak kita, hatta pergi duduk dengan ustaz, duduk dengan babo, duduk dengan cikgu, duduk dengan kru, duduk dengan pia, dengan demo tu, dengan demo ni. Lepas tu jadi buku pula di sekolah, di pondok, di jamiah, mahalai gitu lagi ni. Sebab ia kesel dah kah? Lepas tu, kita nak murih pula kepada guru. Kita tak pandai nak hajar dah. Nak murih pula kepada babo. Kita tak pandai nak terbiah betul dah. Masuk balik anak pula hak salah tadi. Jadi dua kali. Ni. Orang panggil kata jadi panha. Jadi masalah hak masyarakat. Pahal letih. Letih kita lagi. Letih ustaz, guru, babo. Letih belakang. Bukan tak letih kalau benar-benar belakang ni. Sebab tu orang ashabis sunnah ni. Ya betul anak dia kata, air rokok haram mula dah tak leh. Bukan makna kata ya lari anak pak tu, buat contoh dah. Pak sendiri tu buat contoh. Tok guru sendiri tu buat contoh. Mari, mau sekolah kita, mari tempat kita mengajar. Air jangan dia buat gulung, mari tempat kita hukum haram tak leh. Kalau tak letih orang duk sapuh lah putih rokok lepas pada tu. Makna mana? Ya tok guru ni, ya boleh buat gapo-gapo yang nak buat. Maka orang kampung, ataupun orang awal, ataupun orang nak mari belajar mengaji kita, ya boleh turut kita kalau kita jadi contoh hak molek. Tak se kata kita, tak ada isak, tapi nak royak we anak rakyat kita tu, turut kita tu, kita tak se nak royak juga, takut juga. Itu bukan sifat orang sebagai guru. Kita guru ni nak buat lagu mana, we anak murid tu. Mengikut kita tu, ikut kita. Kerana apa nak ikut kita? Kerana kita ada ikut benda yang kena. Kita pun nak widya tu ikut benda yang kena juga. Tu ya duduk situ. Sebab tu ashabis sunnah ya pakai potong terik yang salah ni. Potong terik lagu mana? Pakai hukum tahrir. Tak boleh. Ya sendiri pun tak isap. Ya terbiah anak murid dia pun tak isap. Maka orang yang makan cara mikir dengan ashabis sunnah ni, ya sebagai ketua keluarga, ayah, gapo, tok, gapo, ya tak isap belakang. Pahal nak cucu dia, ya tengok. Sebab budak ni, ya berkesan daripada orang tua. Kalau orang tua tu buat contoh, ya nak jadi apa tu? Tu sahabat tu lah orang panggil kata, bakar. Supaya
Bakar dia ni panas mulih. Panas mulih menata. Ya boleh. Ada anak cucu yang hak pandak. Sebab apa dah? Sebab dia mengikut, dia turut. Hak ni ni pandak asah pisah. Ya kan tak. Hak ni pandak menepa. Ya kan tak. Sebab apa? Sebab anak cucu kita ni akan turut kita. Ya tengok. Orang panggil tok nenek dia, ayah dia, tok dia lagu mana. Hak pandak muka, muka. Hak pandak menyedung, wak benar, wak benar. Hak pandak bawa kereta, wak kereta. Nah, wak kereta besar tu maksud tu. Tepat speknya dekat boleh nama ni. Nak ayat apa? Nak ayat kata, ya tengok. Pak kita ni kena wak contoh we molek. Nah, contoh we molek. Masa orang suruh mengaji, mengaji we molek. Boleh nak royak pula atau ha kita ni mengaji gini 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 gini. Hajar tak apa. Pak hidayah dah di tangan Tuhan tapi kita kena mengambil juga dengan asbab. Sebab Tuhan hak hui hidayah tu juga suruhnya. Bukan kita duk gamuk sendiri. Tak itu kah? Ha, tu baik. Maka pada zaman dulu tu, zaman sekarang apa supo jelah. Waknya agak ni daripada buah-buah hak kita sebut tadi itulah. Ha, buah-buah hak kita sebut tadi. Baik. Kemudian, selepas daripada tu, gapa pula Imam Sabuni rahimahullah ta'ala nak ayat kita ni? Mereka ini, ia kata, وَيَجْتَنِبُونَهُ dan mereka ini menjauhkan daripada arak tu lah. Daripada perkara nak memabuk, nak menghilangkan akal, nak merusakkan diri. Hilang. Jauh. Mereka ini jauh daripadanya. Jauh di makna kena? Jauh ni makna kata, yang pertama, dia tak masuk dekat dalam arti kata dia tak pergi main-main dekat. Main-main dengan puak-puak kaki-kaki demon ni. Yang kedua, dia tu lari juga orang yang ada kereta dia daripada perkara-perkara yang dia tadi itu. Tahu kata perkara tu tu sebagai benda yang nak menghilangkan akal. Jauh diri daripadanya. Dan jauh orang yang ada kereta dia. Lepas tu soal lagi, وَيُنَجِّسُونَهُ وَيُنَجِّسُونَهُ dan mereka ini ni mengkira kata arak tu tu najis. Ini mazhab kita Syafi'i ni kira kata arak ni najis. Kira kata arak ni najis. Makna kan tu? Makna tu perkara apabila kena di anggota kita nak semaya tak boleh. Kira kata najis. Kau apa kena kira kata najis? Sebab ia pergi ilak kata tiap-tiap benda haram tadi itu, benda tu najis. Ya gi kok tu. Pada mazhab lain, mazhab lain kata hadak ya tak ada najis tapi ya haram. Tak apalah khilaf ulama situ. Tapi we kita tahu apabila kita nak duduk dalam masyarakat ni orang duk ge arak kata najis, ya ada tempat pengikut dia. Nah, dalil dia cara faham dalil dia dan orang kata tak najis pun ada juga cara faham dia. Maka kita ngaji gini ni orang panggil benda yang kita boleh nak duduk dalam masyarakat tu dengan cara jadi luah hati. Sama-sama orang panggil kata hormat menghormati satu sama lain. Tak ada jadi orang panggil kata sepik dada ataupun nak jadi perselisih membawa pada kata kita itu hilangnya kasih saya sama-sama orang Islam. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Baik. Kemudian orang tanya lah. Orang tanya. Kata apa? Katanya arak ni ning sebab gapo demo royak kata tak haram. Tak haram pula, tak najis. Sebab gapo? Setengah-setengah daripada ulama tu ia berhujah dengan hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis tu. Ia kata gano, ia kata semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruhnya apa nama tu? Suruhnya turun ayat Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ni. Ayat ni, mari tengok ayat dulu. Masalahnya kita nak pergi sini sikit iaitu masalah najis. Nah, masalah najisnya arak ni mereka ini iaitu Asy-Syafi'i ni, fuq-fuq Sa'dah Syafi'iyah ni yarawna annahu najisun. Berpendapat kata dia tu najis. Arak ni adalah najis. Dan ini masalah ni adalah masalah perselisihan di kalangan ulama-ulama Islam. Tapi perselisihan apa ni khilaf tanawu'. Apa makna khilaf tanawu'? Yani khilaf yang boleh kita duduk sekali. Khilaf yang kita kena hormat tinggi mari. Itu makna khilaf tanawu'. Bahasa Arab.
Nah, tu bahasa Arab ni buat apa kita nak sebut bahasa Arab? Kerana Nabi kita Arab dah. Kerana Quran kita Arab dah. Kerana hukum syariat kita asal tu tulis dengan bahasa Arab. Sebab tu kita kena biasa di telinga kita dengan bahasa Arab. Apa tu kita kena terjemuhlah tutup guru tu. Nah, terjemuh kepada pengikut-pengikut awal-awal ni, orang-orang biasa tak mengaji mana ni. Nah, kita kena terjemuhlah. Tu tak apa situ. Baik. Jadi tubik soalan kata adakah arak itu najis ataupun tidak najis? Tubik dua pendapat. Ha, sini kita nak ayat ni. Tubik dua ke apa? Tubik dua pendapat. Baik. Jadi pendapat yang mula-mula hak kita jalan tu, ya imi sabunin ya tatbiq masalah. Tatbiq ni mana-mana. Dia pakai masalah pekoh ni mengikut Syafi'i, mengikut imi Syafi'i sebab dia tu Syafi'i. Tu. Jumhur ulama bahawasanya arak ni najis. Jumhur ulama kata arak ni najis. Jumhur ulama. Masuk Syafi'i dalil tu. Mereka ini berdalil dengan dalil mana? Sebab apa? Sebab hukum ni ya tubik daripada mana? Tubik daripada dalil. Apa makna dalil? Yakni perkara yang nak sampaikan kepada matlamat. Tu makna dalil. Tu. Sesuatu yang nak sampaikan ke kita kepada tujuan. Tu mana dalil? Nah, dalil-dalil ni nak bawa kita pergi kepada tujuan. Tujuan tu baik. Hukum kok mana, kok mana, kok mana. Dia kena, hukum tu kena ada tempat mari. Hukum tu kena ada tempat mari. Nak kata haram, boleh. Nak kata makruh, boleh. Nak kata wajib, boleh. Nak kata sunat, tak apa. Tetapi, semua tadi tu, mari daripada pahami mana. Dalil tu, mari pada pahami mana. Boleh tubik lagu tu. Orang ngaji, dia kena duduk situ. Nampak? Ngaji kena tahu siapa situ. Ha, apa? Supaya gini lah. Supaya kita kata, kita baca rafuk. Sebab apa baca rafuk? Baca baris depan tu. Sebab apa? Dia kata, baca baris depan, baris depan. Orang ngaji kecek tak lah tu? Orang tak kecek. Baca baris depan sebab apa? Sebab fa'i. Sebab apa baca dhamma? Sebab mubtada. Ha? Sebab apa baca baris fathah? Sebab maf'ul. Lepas tu ya ayat maf'ul ni apa? 2, 1, 2, 3. Ha tu makna kata hukum tu ya baca tu boleh dah gini. Tetapi ya baca tu bukan makna kata suara dia keluar tu baik daripada mulut dia. Kita boleh telinga, dengar dengan telinga tu, tak ada kawa'ik yang dia baca, bukan? Bukan tak ada sebab kata dia baca gini, sebab ni. Sebab baca gini, sebab ni. Bukan tak ada sebab, dia ada sebab. Hukum syarak pun serupa. Wajib, sunat, hara, makruh. Semua tadi tu, ada terpaksa dia berlaku. Maka jumhur rakyat kata najih. Jumhur yang kata najis. Hukum dia hukum najis. Pan najis ni adalah hukum syarak ke tak? Hukum syarak dah berapa? Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada haram. Pan najis. Najis ni duk mana adalah hukum syarak? Duk di dalam haram. Duk dalam haram. Nampak tu tak? Hukum najis tu duk dalam haram. Jumhur ulama ya kira kata tiap-tiap benda haram najis. Mazhab lain ya kata hai bukan tiap-tiap najis tu haram. Ya kira tu. Bah, dalil yang lagu mana tentang masalah ni? Mari kita tengok. Tengok jumhur dulu. Jumhur kata ya ayyuhallazina amanu, hei orang yang beriman. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Hei orang yang beriman, sesungguhnya arak. Nah, sesungguhnya arak dan main permainan judi lah. Dan azlam. Biasanya kata tikebo lah gapo nama tu. Dan semelih lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ni panggil rijisun. Kara yang najis. Rijisun. Min amali syaitan. Daripada amale-amale. Hak syaitan-syaitan duk main. Ni Quran ayat kata syaitan ni ada amalan dia juga. Amalan jahat dia. Ha tu syaitan apa panggil?
Nah, dia main benda-benda apa sing arak ke apa dengan apa nama dia main. Pas arak syaitan minum lagu mana? Tak kena duk tanya situ. Wei kita reti kata syaitan ni main perkara-perkara hak tak molek nining, hak tu heroyak nining. Hah, kita tahu kaya ada syaitan main. Main lagu mana tak kena tanya sebab ya syaitan sendiri kita tak nampak tengok. Maka kita berimel dengan perkara yang gaib hak tu heroyak ke sudah. Tu bagi orang berimel sekak datu tu madadah. Tapi kalau orang tak berimel kena madah hak lain nak kecek dengan dia, kena pusing akal gitu lagi ni lah banyak perkara. Lalu Tuhan kata fajtanibuhu, maka hendaklah kamu itu menjauhi, suruh jauh. Jauh mana-mana, suruh tinggal benda tu. Tinggal ni bukan arti kata kita kena buat dulu kan mari kita tinggal, bukan. Tinggal mana berhenti kerja. Tu kita nak buat, lepas tu kita nak buat, kita kuasa nak buat. Tetapi dengan sebab kita reti hukum tak sebab kita buat. Kita tak berhenti buat, apa yang tinggal juga. Bukan mana tinggal ni, kita kena buat dulu. Baru kena kata, kalau gitu tak kena dengan lorak cakap pedak. Karena tinggal ni ada dua. Dua dalalah, dua tunjuk ke. Tinggal selepas daripada kita buat, panggil tinggal tak? Tinggal kita tak kerja mula, panggil tinggal tak? Tu dia. Faham tak? Tu dia. Hatu. Maksudnya gitu. Makna, misal lagu mana? Demo tu tinggal mengaji dah. Tinggal mengaji. Maknanya tak ngaji di mula. Maknanya tak ngaji mula, dia tinggal ngaji. Faham tu tak? Dia tinggal dah ngaji. Maknanya dia tak ngaji dah lah ni. Hei tu tak, dia tak ngaji dah. Sudah dah, tak ada dah dia tu. Walaupun demo kata, hai dulu ya pernah ngaji. Tak kita nak kecek kata, gana demo tu nampak duk saja. Ya tinggal mengaji dah. Ya tak ada duk ngaji tepat hak kita mengaji kali. Ya tak ada duk gi mula tepat hak kita gi tu. Sebab tu kita yang kata, demo ni tinggal ngaji dah. Tu maknanya, ya tak buat kerja sekali dengan kita mula dah. Perkara hak kita duk, hak buat tu. Tu guna juga kalimah tinggal. Guna juga kalimah tinggal. Mana kata tak buat. Hei tu tak? Tinggal-tinggal ni mana tak buat. Hei tu tak? Bukan mana kata nanti buat dulu kamar dia kena tinggal. Tu satu cara bercakap pe. Hei tu tak? Orang kita ni kena syarah molek Tok Guru ni. Sebab nak murid ni alia. Nah, Tok Guru ayat gini tengok Syajullah. Syajullah. Tok Guru kata kita ngaji dah sulfit. Tinggal, hari-hari ni benar hak kita kena tinggal. Pas tinggal ni lagu mana? Cuba kita kira. Tinggal makna kan? Mana kata kita buat, kamar kita tak buat. Pas kita tak pernah isak lagi, tak pernah makan lagi, tak pernah minum lagi. Bagaimana kita nak tinggal? Makna kata, mari kita kita makan dulu. Pergi cocok dulu. Pergi isak dulu. Kamar dia baru kena. Tak tinggal. Dah lah lepas beratu. Sebab dia lekat. Tu cara dia. Pair tu dah. Baik. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang kedua daripada pendapat ulama kita ni yakni annahu laisa binajisin. Dia itu arak itu bukan najis. Arak ni bukan najis, ni bukan pendapat jumhur. Nah, tapi goliklah kalau pendapat jumhur tu kebenaran duk dengan dia. Goliklah. Golik gitu. Dan kepada ini pendapatlah jalan setengah-setengah ulama. Jalan setengah-setengah ulama. Tak ada royak atau siapa. Katanya mereka itu tak lazim daripada benda haram itu nak najis. Tak lazim dia kata. Lepas tu dalil yang ada tak? Kita nak kata gapo, nak kecek gapo, nak waktu baik pendapat gapo, nak pergi lagu mana, nak hurai lagu mana. Tak ada gapo lagi kalau mau pandai kok. Tapi kena ada hujah. Kena ada tempat kita gantung sana. Tu dia. Tempat kita gantung di mana? Tempat kita sana di mana? Ya duduk situ. Tengok sini dia kata. Mengambil dalil lah mereka itu dengan hadis Anas. Hadis Anas radhiyallahu anhu. Hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia kata Anas duduk royak dia kata. Aku ni satu hari tu duk di rumah Abi Talhah.
Salah seorang sahabat Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan arak hari itu tu duk jadi banyak lah. Mana kata Umar bin Talhah ni banyak payah lah arak tu. Arak tu dia duk jeruk arak tu banyak di rumah dia. Mana kata kalau rumah orang lain tu tak boleh nak ukur lah. Ha, tak boleh nak buat sama lah dengan Umar bin Talhah ni. Dia payah besar duk sini ni. Ha, dia boleh payah dulu besar-besar tu lah. Ha, orang dulu je gitu lah. Maka Nabi SAW suruh sahabat dia mai royak kata ayat Quran turun dah wei, ayat Quran turun dah wei. Tu ayat Quran turun dah. Ayat Quran turun masalah arak ni tiga lapis. Tiga lapis saya kata ulama tafsir. Tengok cara Tuhan nak tegah kita daripada satu perkara ni bukan sekali. Pak kita boleh ambil ni cara ni. Ni kita ni nak wui orang tinggal benda hak demo dak biasa tu sari tak ada nak jadi. Saya sendiri ni nak mengajar orang dalam keluarga saya nak wui tinggal benda-benda hak disyarak tu tegah. Ai bukan sari. Pakai masa 6 tahun 7 tahun. Baru dia tu nak istiqamah di atas amalan hak kita hak syarak ni. Nak boleh tinggal benda-benda hak tak kena sebut lah benda-benda tu dah. Benda hak syarak tak suka tu. Dia kena pergi dengan cara. Ni kita main awak getuh selalu hati orang tak boleh nak terima. Nah, tak boleh nak terima hati orang. Sebab tu kita tu kena pergi dengan cara. Hingga Tuhan ya kuasa. Nak suruh manusia berhenti selalu. Ha, apa tak kuasa boleh. Tapi Tuhan tak buat lagu tu. Ni hikmat. Hak Tuhan nak mengajarkan kepada umat manusia. Dulu Tuhan ayat kata wayas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mana kata orang mai tanya engkau ya Rasulullah tentang arak dan judi. Tuhan kata kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Kata olehmu ya Muhammad kepada mereka itu kata kebaikan dia tu sikit daripada manfaat, bukan tak ada manfaat langsung bina arak dan main judi. Tapi sikit manfaat mula-mula. Ha tengok. Kemudian duk lama ke lama sari ke sari. Nah, minggu ke minggu, sebulan ke sebulan turun ayat kata ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei orang yang beriman, janganlah mu nak minum arak tu dekat-dekat waktu nak semaya. Sebab semaya tu berhajat pada khusyuk. Ha tengok. Maka faham nak minum arak tu dekat-dekat nak semaya tak minum ke? Ha tu tengok. Darajat yang kedua. Dah ada lagu tu bukan sehari dua. Duk lagu tu nak wi orang pergi kata wi kaka boleh menjauhi. Buat nampak kata orang Islam ni nampak iman dia nampak gagah molek dah, peher molek dah. Tuhan tu ayat tadi itulah ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir itulah hingga akhir tu. Fajtanibuhu, jauhlah dia. So jauhlah dia. Apabila ayat ni turun, ni anak dah cerita ni. Anah da Umar Abu Talhah. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Kemudian anah pun duk dengar Nabi hatau ke. Ayo arak ni haram dah. Ayat Quran tuang pada rasul ni. Berhenti minum tak leh dah. Ada ayat gitu. Ala innal khamra qad hurimat. Ala innal khamra qad hurimat. Tahulah, getilah. Ha, mari tahu. Ha, tambih ni ala sini ni. Sesungguhnya arak itu diharam dah. Tak leh dah. Tu dia. Maka tengok email sahabat. Email sahabat Nabi SAW, dengar seorang ya. Mari duk wawa. Bahasa tani panggil wawa. Mari duk prakat. Mari duk ishtihar. Bahasa ishtihar tu bahasa surat dah.
Mari duk prakak. Orang Melayu kita kena guna prakak. Mari prakak. Ha tu, bahasa prakak orang Malaysia tak payah. Eh? Mana mari duk isytihar, mari duk royak, mari duk iklan. Gano? Kata Arab ni tak leh dah. Lalu Abu Talhah tadi itu, Abu Talhah tu ya duk sai baik dengan Anas. Anas ni ya khadan Nabi, ya gi jalan juga mau orang. Ya tak ada duk dengan Nabi sama juga. Ha tengok mana kata khadan kita nak koli kita kena lepas-lepas gi duk jalan tak ada apa juga kita ni tokel ni. Lepas lagu mana? Bukan lepas dalam masa kerja, lepas pada masa ya kerja tu lah. Nak pergi makan nasi, we ada berehat hati masa tu. Ha, tak boleh juga lah itu kan. Ha. Lalu katanya Abu Talhah kepada Anas radhiyallahu anhuma. Ukhruj. Tubik buat apa? Tubik sapa buat payah rok ni. Ha. Fa ahriqha. Ahriqha mana suah cuah. Ya nak cuah. Suah cuah. Ha. Ambil payah ni tolong-tolong. Mereka orang muda lagi. Gagah ni buat tubik payah ni. Kecuah. Ha tu. Fa kharajtu, maka aku pun tak ada apa, pegel di telinga ke apa, telinga payah tadi di mulut dia, tak akik sebab aku gagah. Fa haraktuha, maka cuah. Maka aku pun cuah, tu esok cuah, ya betul. Nah itu. Fajarat fi sikati, apa nama, sikakil Madinah. Maka jadi berlari air, jadi seolah kata air duk berlari, arak bukan air. Sebab air hujan turun tu, ai duk berlari dalam kampung kita tengok tu. Ha rupalah aku tu. Ha setengah-setengah kata dalam hadis yang lain. Hak pesan email kuat-kuat tadi tu ambil kapok pakai pok di kau. Di payah tu pakai tak ada saya ke payah dah pakai cu tu orang gitu sebab payah tu duk tak pe umur. Katanya ahli sejarah payah fok-fok Madinah ni ada minum arak ni duk tak pe umur. Lepas tu, ya boh lah pahit cara-cara dia tu nak buat apa panggil kata air sabir cara dia. Ya kira kata tak ada gambar benda tak ada repa. Kena cara dia buat gitu, tak ada masalah. Nah, bukan kata sahabat ni karuk minarok, bukan apa dah. Lalu, tak ada apa. Jadi, hak ni curah, hak ni katak ke. Mana kata arok ni. Ha, jadi, berlari di jalan Madinah tu ke. Supaya air hujan turun dah lah. Ha, tu dia. Tiba-tiba, siapa waktu semaya? Orang ber. Nah, waktu hijau sudah tu orang ber pula. Ber kan? Ber panggil suruh pergi semaya masjid. Ha? Sahabat tak ada gapa apabila dengar ber. Kau tak ada. Kalau duduk menyedong, kalau duduk main di lade-lade, tempat-tempat wak kebong pun, dia tahu cok, dia tahu bajok, tahu kapok pun ni. Pakar-pakar deru mari semaya. Fok-fok dia. Tak ada gapa lepas tu. Jalan nak pergi semaya tu tiba-tiba arak penuh. Ha, jalan nak pergi semaya tu tiba-tiba arak penuh. Maka manusia pun jalan kepada masjid tadi itu dalam keadaan berkaki air. Jalan kaki air. Sahabat je gaduh-gaduh ni berjalan kaki air gitu gini sebab salah tak kena dua lah. Tadi suruh cuah arak. Suruh katak arak tu baik tahu dah. Suruh cuah. Suruh orang pengen kata jangan makan dah haram dah. Ha, ni panggil semaya pula. Jadi dua suruh eh. Gaduh-gaduh buat dia. Maka jadi dia pun jalan lagi dengan gitulah jalan kaki air. Jalan dengan kaki air gitu. Kata setengah. Sininglah dalil kata apabila siapa di masjid, Nabi pun tak ada suruh puak-puak ni basuh kaki popo eh. Nabi pun tak ada suruh puak ni basuh kaki popo. Lalu Orang hak pegang kata, ning dalil buat aku yang tak agak ni bukan najih. Kalau najih, Nabi suruh basuh kaki. Ya? Tu dia, gitu. Cara dia pahit. Maka jawab jumhur ulama kata, hai, hak demo baca tu kita pun bukan tak tengok. Kata, bukan tak tengok. Hak Nabi tak ada suruh basuh kaki tu. Buat hak tak ada jijak agak sebab tanah tu dia cuci, kata. Ada apabila tepuh arak tadi, ia basuh lah sebab ada lagi dalil-dalil yang lain. Oh, ia jawab. Nampak tu tak? Sebab tu jumhur kerah kata arak ni najis. Arak ni najis. Maka hadis Bukhari ni daripada Sayyidina Anas ni, ulama tanggung, ulama jumhur ni, tanggung kata benda mereka yang tak jijak arak.
Tak jijak, tak tepuh, tak kena. Sebab tu Nabi tak ada suruh mereka ini basuh kaki. Tu dia duduk situ. Maka kena. Tak ada gapo lah. Maka apabila kita tahu gitu dah, nah, kalau dia nak oyak nak pergi pun tak ada apa. Nah, ya ada orang yang pembantu juga terhadap ini pendapat pun. Nah, kita tak usah buat jadi spek benda hak luar ni. Pak kita nak bawa hak mana ikut kita. Tapi hak talihnya hak ijmak minum makan seruk tu tak leh. Ni balah gege. Masalah najis tak najis tu eh minum. Tu eh cocok ubat, tu eh makan. Tu eh isak. Tak payah nak balah lah tu. Hak tu hak tu helare tu. Wala tujadil 'anil ladina yahtanuna anfusahum. Helare dia tak ada nak kebenaran. Jangan dok kecek banyak buat rugi masa. Nah, ha tu dia. Baik. Kemudian satu lagi daripada pegangan ashabil hadis, dia kata wayujibuna bihi al-hadda. Dan mereka ini memperwajibkan dengan sebab minum arak, ha, akan had. Kena ambil salah dalam agama kita. Had, orang panggil. Had ni mana? Turung matrakan. Turung hukum. Ha, tu dia. Jadi makna kan? Ulama syarah kita kata, mereka yang minum arak. Dan sabit kata dia minum sungguh. Bukan mana kata, dia demo ni minum arak. Tapi dalil tak ada kata yang minum. Ha, tak boleh lah. Mana demo ni minum arak serta nyata sungguh kata yang minum arak. Ada dengan saksi, orang yang pakat tengok, ada dengan bau, ada dengan orang yang kesel dia. Ha, cukup lekat duduk diri dia. Ha, tu. Maka sesungguhnya diambil tindak ke di atas dia itu 40 rotah. Kena gode 40 rotah. Kena pukul 40 rotah. Ha, tong thuk boy 40 krang. Ha, tu dia. Pedra itu adalah hukum ni. Hak mula-mula. Kemudian ditambah pula. Ditambah pula. Ha, masa mana? Masanya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pukul orang hak minum arak tadi itu dan sabit dalil dengan nyata kata yang minum 40 rotan. Ha, 40 rotan. Maka mari zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nah pada akhir-akhir pemerintah Sayyidina Umar ni radhiyallahu anhu, Umar tambah jadi 80. Aku mana? Jamiah Nabi 40, jamiah Umar 80. Aku mana? Aku mana? Ha, tak ada aku mana eh. Jadi Umar tengok maslahat kata orang tu banyak jadi nak nak apa? Nak ambil wat mugon ni mudah-mudah. Ha, misal lagu mana? Misal lagu mana nak win apa? Misal ada satu dalam negeri ni ni kisah sungguh. Kita nak misal win apa kan lah. Ni kisah. Tapi kisah hak sungguh. Hak berlaku dengan pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i kita. Gana? Jadi, satu negeri itu ada raja. Raja ni hala ke, kita kecek lah dengan bahasa kita, hala gila ke betina. Ah, tu mana lekat ke betina. Tak ada nampak ke betina. Tiba-tiba siapa boleh puasa? Siapa boleh puasa, ha, tak ada apa. Ya, ya masa dia lah raja, ya ada hamba, ya banyak gini, bining dia, apa nama, tak boleh tengok. Ha, kalau tengok jadi jadi nak nak kerja, ha, maka dia pun jadi, ha, lah, masa waktu daripada siang hari bulan Ramadan tadi itu, ya buat kerja. Kalau buat kerja, ulama-ulama tu, ya, ya tanya lah, ya tanya ulama, mana buat agama ni kita, kita ni, kita jimuk, ya, apa nama, orang Tino kita ni nak buat agama. Ha, maka ulama bersorak. Ulama bersorak sebab ulama ni yang nak cidik juga. Nah, ulama ni yang nak cidik juga cara nak jawab hukum. Ha, sedangkan di di dalam Quran ini orang hak buat buat kerja lagu tu kafarah dia tu mula-mula kena apa? Kena merdekakan hamba. Tak gitu ke? Ha, kena merdekakan hamba. Dan hui makan ke pakai miskin dan puasa 2 bulan teruk-teruk. Ha, puasa 2 bulan teruk-teruk. Ha, tu dia. Maka ulama sorak. Kalulah lak hui dia merdeka ke hamba, ha, tak nak banyak tu. Sebab hamba yang banyak. Hukum tu hanya jadi buat main-main oleh raja ni.
Ni mujur raja tu nak tanya ulama. Masa ulama dok ada kehebatan, Islam dok ada kehebatan. Ha, masa orang panggil kata keberkatan dok ada. Walaupun sekarang pun dah ada keberkatan tapi tak serupa dengan dulu. Ha. Lalu ulama kata, ittifaq para-para ulama kata, raja, hak raja ni kena puasa 2 bulan. Ha, tu tengok kepandai, kepintaran, kecidikan ulama Islam kita. Dia kata raja ni kena puasa 2 bulan. Nak kafarah ni kena puasa 2 bulan. Sebab raja ni dia tak ada duk reti manalah dalam masalah gapo hukum hakim agama ni tak serupa dengan ulama hadok di tepi-tepi dia. Ha, ni makna tak ulama yang nak wui raja tadi itu, pemerintah tadi itu tunduk kepada syariat. Dia kata raja kena puasa 2 bulan turut-turut. Tak ada apa raja. Raja kan raja. Sebab apa? Sebab puasa 2 turut-turut ni nak orang lain puasa tak boleh kita nak puasa sendiri. Dia tak buat kerja. Sayyidina Umar pun hak ulama belakang pada tu ambil pada daripada pemahami hak Sayyidina Umar buat ni lah. Jadi zaman Nabi tu 40 rotan tu orang perik dah. Tapi zaman Umar kena 80 baru orang nak perik. Umar kata nampak maslahat. Nah, Umar nampak kata maslahat. Maka Umar buat lagu ni adakah lawan Rasulullah SAW? Tak. Bukan ia buat dengan kandaki dia. Ia buat dengan isyarat daripada Rasulullah SAW. Sebab ingat nah, kata tiap-tiap amalih sahabat hijau itu adalah izin ni nampak ke reda daripada Rasulullah SAW. Tak serupa orang lain. Sebab itulah sahabat ni Tuhan pilih kah jadi orang duk, jadi orang pembantu Nabi. Sebab mereka ni tawak khianat. Tawak khianat agama, tawak khianat amanah hak Nabi SAW buat hari. Sebab tu agama kita cermelang dan ceruh zaman sahabat duk ada. Tu dia. Baik. Maka manusia lepas pada tu, makna kata orang hak orang lepas daripada tu berjijak di atas pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dengan itu pendapat. Sebab tu apabila kita buka di dalam kitab-kitab ulama kita pun yang kecek umpama ni juga lah. Dari kitab-kitab pekoh dalam masalah hudud ni. Ya gini juga. Tapi tak ada arah lah. Sebab negeri Islam kita ni tak ada nak jala hak ni. Nak jala hak lain. Maka kita tak ada nampak boleh nak tengok mana sebab tu. Keberkatan jadi kurang tu. Dan fitnah tu jadi banyak. Dan orang tu jadi tak ada. Sebagai orang tu jadi orang sungguh. Tu maknanya gitu. Jadi gapo orang panggil kata tubik daripada jenis asal hak dia. Sebab tu timur zalim banyak, timur makan hak banyak, tipu daya banyak, gapo banyak-banyak karalah. Tu dia. Habis itu. Itulah orang panggil kata setengah daripadanya, setengah daripada gapo? Setengah daripada apa-apa yang kita telah dengar daripada hukum. Maka dia wari satu hadis lah. Kita dengar hadis Nabi SAW di sepatah sini. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an. Hadis ni dikeluarkan oleh siapa? Oleh ashab daripada Imam Muslim. Dari kitab Hudud juga. Dia kata, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi SAW utiya bi rajulin qad syaribal khamrah. Orang bawa seorang yang minum arak pergi jumpa dengan Nabi. Nabi bukan jadi Tok Imam Ismail sekarang. Jadi qadi lagi, jadi hakim lagi, jadi pemerintah lagi. Tu makna kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tu tak apalah. Nah, Nabi tu tak apalah kerja dia tu makna kata jadi tok guru lagi. Jadi apa nama? Qadi lagi. Hakim lagi, pemerintah lagi, gapo lagi, cukup lekat. Orang panggil pangkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi pun Nabi kita sendiri itu juga, yang dia pegang jawatan kuasa tu takdilah yang royak kepada kita kata apabila kita serah urusan tak kena orang nanti selera. Ha, kena ingat gak situ. Jangan kita buat pehes sebelah cara kita tu bukan. Nah, kita kena pahami molek masalah. Ha gano. Makna kata kita ni nak tek belako. Ai nak jadi gotu katik jadi goning gitik, gotu katik gini katik. Ha kita kena tengok kepada kekuatan kita.
Nah, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pesan kita kata apabila muat kerja satu perkara fa'atqanahu. Wa jadi itqan, wa jadi molek, itu baik wa jadi molek sungguh. Bukan wa hak ni tak ada nak sudah gamo hak ni, wa hak ni tak ada nak sudah gamo hak ni. Orang tua panggil kata kerja tak sudah samano. Kerja tak sudah samano. Menunjuk kata orang ni orang tua panggil orang loleh. Orang apa lagi? Bahasa-bahasa petani orang panggil orang berih. Kerja tak sudah mana so. Ha tu. Tak leh lagu tu. Nah, kita nak pegang jawab tak kuasa, tak ada gapo. Kalau kita kuasa molek. Ambil. Kalau kita kata ku kuasa dengan jawab tak kuasa ni, ambil tak ada gapo. Ada lagi Islam kita ambil. Tetapi apabila kita pergi dah jawab tak kuasa, kita kena buat kerja sungguh. Jadi tok imej sungguh. Tok bila sungguh. Tok khotik sungguh. Tok guru sungguh. Bomo sungguh. Doktor sungguh. Nah, ahli politik sungguh. Wei hebat sungguh. Barulah kita pakak capo tangi je naiknya masyarakat Islam. Pasal lagi jangan duk deki gi marilah wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Ya kita duk deki nikmat hak tu hawi ke demo tu dia mak tu hawi demo ni. Kalau kita deki apa kita nak ambil tak leh. Kita nak ambil tak leh. Bah kita boleh ke apa? Boleh sakit hati, boleh punah hati, punah akal fikiran kamar dia lemah kamar dia akhir sekali boleh dosa. Pada saat tu nak buat ke apa? Jadi bekalan kita nak pergi kena. Pergi pada api. Ada pergi kena dak. Pergi pada api. Lepas pergi ke dak. Ha tu situ tempat kita nak mikir tu. Kita ada otak ni. Nak berdeki buat apa kau ke? Ha kita buat diri kita sekadar hak tu hewi kita. Yang kita nak berdeki kau ke? Nak gitu? Ha baik. Fajaladahu bijaridataini nahwa arba'ina. Maka Nabi pun pukul dengan pelupah tamar 20 pelupah. Umpama 40 kali pukul. Pukul 40 kali. Tu perik ya. Perik. Kala katanya Sayyidina Anas dia kata wafa'alahu Abu Bakr. Dan Abu Bakar pun buat kerja umpama Nabi buat ni lah. Sebab pada gitu. Tu. Falamma kana Umaru istasyara an-nas. Apabila masa Umar tadi itu sampai mana pada pemerintah Saidina Umar, faqala Abdul Rahman. Berkatanya Abdul Rahman salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata akhaful hudud thamani. Abdul Rahman seorang tokoh ulama sahabat yang dia itu masuk dalam syarat semua. Kata ulama setengah kata Abdul Rahman bin Auf. Ya kata ana akhaful hudud 8. Mana kata serengi kita nak ambil tindak ke orang apa ni? Orang minum arak 80. Fa amara bihi Umar. Maka Umar pun pakai pendapat tu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Hudud hadis 1706. Itu apa panggil rakam hadis. Baik, itulah setengah daripada perkara yang kita nak ambil tahu tentang ini masalah. Satu lagi masalah kita ambil sikit, iaitu masalah yang akhir. Ashabul hadis ni, puak-puak ashabis sunnah ni, yusari'una ila iqamatis salawat. Dia semaya di awal waktu, utamanya dalam waktu. Semaya di awal waktu, makna semaya jemaah. Nah, semaya jumu'ah di awal waktu. Tu dia. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkatanya Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala, dia kata, wa yarawna al-musara'ata ila ada'i salawati wa iqamataha ila ada'i salawat wa iqamatiha fi awa'ilil awqati. Jadi
Ahli sunnati wal jamaah beri pendapat yaraunal musara'ah. Mana cepat-cepat. Mereka ini berpendapat bercepat-cepat ila ada'is salawat, iaitu kepada kita tunaikan semaya. Jama'atan, hal keadaan jama'ah. Fil masajidi, di dalam masjid. Fil masajidi. Ni masa gabar ni. Masa tak ada ketakutan, tak ada menyakit, tak ada gapo. Masa sekarang ni, kita duduk dalam masa sekarang ni, tak boleh nak pergi masjid seluruh dunia. Nah, seluruh dunia pakat semaya di rumah Melaka ni, taat kepada pemerintah dan taat kepada ulama yang satu suara kata sekarang lah ni pakat semaya masjid. Kerana gapo? Kerana penuh. Orang panggil kata ada benda yang mentakutkan daripada penyakit-penyakit. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wi akaknya orang panggil penyakit ni cepat daripada alen ni. Wi cepat tubik daripada alen ni. Pakak-pakak mung sikit aku sikit. Nah, pakak-pakak kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tak tahu mana kata siapa pun tak tahu di kalangan ni orang Islam kita hak Tuhan itu mustajab doa. Mana Tuhan memperkenalkan doa dia. Tu dia. Wa iqamata dan dia itu iqamah. Iqamah ni mana kata dia semaya fi awailil awqati. Mana kata dia awal apa? Awal waktu. Awal waktu. Kalau kita nak ataf wa iqamataha, nak ataf di wa yarawna iqamataha. Kena wa yarawna iqamataha. Mana kata kita baca وَيَرَوْنَ الْمُسَارَعَةَ إِلَىٰ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ وَإِقَامَتَهَا فِي أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ. Pada awal waktu. أَفْضَلُ. Hak ni, orang panggil kata أَفْضَل. أَفْضَلُ. أَفْضَلُ gama? أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهَا إِلَىٰ أَخِرِ الْأَوْقَاتِ. Makna kata, demikian itu perbuatan. Dimakan itu perwaktan ialah seafdal-afdal daripada kita semaya akhir waktu. Daripada kita takhirkan semaya kepada akhir waktu. Tapi semaya dalam waktu tapi akhir. Akhir waktu. Kalau semaya luar waktu dengan tidak ada uzur, itu dosa besar. Nah, duk kecek, buah. Sampakah habis waktu. Kamu dia semaya. Semaya bukan tak semaya. Semaya kotor lah. Itu. Jual. Kapal-kapal tak kabar. Habis waktu. Semaya luar waktu. Semaya. Hak ni gi berjalan. Makan. Sampakah habis waktu. Semaya lepas hari tu bukan tak semaya. Saya nak mengingati diri saya dan kamu. Kata. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَةِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Hak lagu tu kalau buat kerja, Tuhan akan buh dalam api juga. Tengok. Bukan mudah lah. Apa kata kita tak semaya dah? Semaya sungguh tapi muat cuai-cuai. Buat main-main ni. Buat ambil tak berat ni. Buat tak ambil berat ni. Main hai kuam samkan bahasa siya kata. Menjaga lagu tu. Ni dok kecek buang dengan siapa-siapa pun ikutlah. Siapa kak? Orang masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak semaya Zuhur lagi. Semaya apa hal tu bukan tak semaya. Ayat tu je lodah tu. Ulama semua, ulama tafsir kata, orang semaya tapi semaya luar waktu dengan tidak ada uzur. Doi ti mai mikor anu lom cak. Bot banyat kong saksana. Tak ada daripada izin ni hak syarung. Kalau tidur, tak apa. Kalau terlupa, tak apa. Kalau sesak akal pite, tak khabar, tak apa. Tu hukum syarat wi. Orang tu tidur. Bangun-bangun, cerah dah. Tak ada nak semaya subuh lewat waktu. Semaya di situ. Tak apa. Orang ni, terlupa. Terlupa semua. Terlupa rupa lagu mana. Sokmo-sokmo tu, ya duk semaya sokmo. Dengan awal waktu. Okay? Semaya di masjid semua awal-awal waktu. Hari tu tak tamung mari. Kek, matiban. Tak tamung tu mari di rumah.
Payah pun nak sambut katamu mari jauh tu, mari ikut menara, mari ikut bakok ke mana tu. Kita kata kalau tanning. Kalau kita orang Kelantan ni, orang mari ikut Kuala Lumpur, mari ikut Johor, mari ikut Perlis, mari ikut mana tu, mari mah kita di Kelantan ni. Kita pun tak ada pergi masjid lah gitu. Nah, kita klik daripada maghrib, orang siapa abang malam? Kita tak ada pergi masjid eh. Nah, nak sambut tu, Malaysia tak ada. Nak pergi masjid sebab nak sambut tatamu ni. Kecek gitu gini, niat lah nak semaya. Nah, bukan tak saya semaya. Lepas tu, kecek-kecek gini, kena muka saing lama, tak jumpa ke gapa kata gini lah. Hah. Lepas tu, lama pun tak ada gapa sudah gitu, selesai. Apakah tidur ni? Apakah tidur? Apakah tidur? Ya pun tidur, tak ada gapa. Tiba-tiba, selat tinggal esok tak, kita tak ada semaya lagi, syo. Yelah tu, terlupa. Nah, pesen kata hak pesen kata ada tu masa tu ada tu pak orang be. Ha tak jadilah tu. Dua ada boleh ke lagu tu kata bak semaya be ni. Nah, kena semaya selalu lah. Dua icon dua ada tu, icon dulu ada tu. Alih buatlah tu. Ha tu tak hak tu tak leh kata. So lagi orang hak ngaji luar negeri ni ataupun tak ngaji luar negara pun ikutlah ngaji mana-mana pun. Duk luar negeri, duk di Fatani kita, tanah air kita kan. Duk di Malaysia, duk mana supaya. Ya. Ha, kan tu? Dekat-dekat waktu nak masuk subuh tu, mau nak tidur. Ni tak leh juga. Ulama tu tak leh. Lagu tu tak diuzurkan. Subuh masuk pukul 4. Dia pergi tidur pukul 3.40. Tak leh lagu tu tak diuzurkan. Ada mata tidur, tak leh lagu tu. Buat apa? Kerana dia tahu juga dah kata kalau dia tidur, dia tak khabar. Apabila yakin kata tidur tak khabar, lepas tu pergi tidur tak semaya. Tu kena. Nak buat lagu mana, kita buat dah tu. Nak buat lagu mana, tobat. Nah, wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahul azabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa. Saya kata, illa. Nak buat lagu mana, salah. Orang salah ni, orang salah. Dengar orang salah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Dia itu kena taubat dengan Allah Ta'ala. Kerana dia jangan buat lah pula lagu tu. Terutama bak semaya ni. Tak boleh buat lagu tu. Kalau buat lagu tu pula, kena pula. Lepas tu taubat pula. Memang kata taubat banyak-banyak kali boleh. Kita duk buat taubat, buat taubat. Kita salah semua, taubat. Ulama kata baik daripada kita tak taubat langsung. Ni makna kata, tapi jangan dia buat mudah-mudah lah sangat. Nah, jangan dia buat mudah-mudah sangat bab semaya ni. Tak boleh. Sebab apa? Sebab semaya ni, kalau lah kita kira mari, kata kalau kita ada amalan molek secara mana pun, kalau semaya kita cacat, amalan kita tak digunakan. Tu bab semaya, jangan dia buat mudah lah. Nah, piyah tah pala pun, janguk pah dagu pun, janguk pah dada pun, mama pun katuk tinggal mata dua utih pun tak kira lah. Semaya aku cukup lah. Nah, mama kan mama lah, babo kan babo lah, jaga semaya. Tu hak tepat, hak kita kena jaga. Tak kira tok guru, tak kira anak murid, tak kira biar-biar. Orang mengajar, orang dengar, orang berapa, kena jaga belakang. Sebab apa? Ni nyawa kita ni. Nah, kalau selamat hak ni, selamatlah hak lain. Kalau tak selamat ni, hacul buah bi amalan. Tu dia. Afdalu min ta'khiriha ila awakhiri awqati. Kita semaya awal waktu lebih utama, lebih molek, lebih afdal daripada kita semaya kan? Semaya belakang daripada waktu tu. Semaya belakang daripada pada waktu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah firman, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga oleh muhe umat manusia di atas semaya-semaya tu. Dan semaya wusta, kata ulama, semaya asah. Nah, dan semaya mu tu dalam keadaan yang khusyuk, tak boleh makan minum, tak boleh bercakap, tak boleh bergurau lah. Awak suka-suka tak boleh. Kena semaya dengan cara khusyuk. Tu satu dalil. Yang kedua, innal ladhina amanu wa amilu salihati wa aqamu salah wa atawu zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman dan wa amalan yang salih,
dan mereka itu mendirikan semaya dan menunaikan zakat, bagi mereka itu pahala di sisi Tuhan mereka. Pahala yang besar di sisi Tuhan mereka. Pahala ni mana gano? Benda yang nak mensubuh hidup kita. Siapa dia banyak pahala, maka hidup tu jadi subuh. Hidup dunia dan hidup akhirat. Tu maknanya gitu. Tu makna pahala-pahala. Nah. Dan tidak ada ketakutan di atas mereka itu, dan tidak ada bimbel mereka itu. Apabila nak pergi jumpa dengan Tuhan, tak ada takut apa dah. Tak ada kena duk bimbel apa dah. Sebab apa? Sebab ia jaga molek ni. Masalah hak Tuhan suruh jaga semaya ni. Kemudian, datangnya daripada hadis yang sahih daripada Nabi SAW, Nabi dikena tanya. Nabi SAW dikena tanya daripada sahabat dia tu lah. Orang tanya Nabi SAW daripada sahabat Nabi tu, Nabi dikena tanya. Tanya ke apa? Ya, tanya. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Su'ilan Nabi SAW. Nabi dikena tanya. Ayyul amali, apakah amalih ahabbu ilallah? Apakah amalih yang Tuhan kasih sekali? Gapo hai Nabi? Mai tanya. Qala, maka katanya Rasulullah SAW, as-salatu ala waktiha. Semaya di atas waktunya. Semaya di atas waktu. Maka kalau di atas waktu ni, jadi gapo dalalah dia itu takut orang hak pehe tak sempurna mano, ataupun pehe jadi tak tajam mano, dia gi pehe kata belakang pun jela juga, di akhir pun jela juga. Tu sebab masuk dalam auqatiha juga. Masuk dalam waktiha juga. Maka Nabi SAW, dia tafsir sendiri di dalam riwayat Abu Daud tu, dalam kitab Salah, Nabi kata, as-salatu ala waktiha, ay as-salatu fi awwali waktiha. Ha ni. Mana semaya di awal waktu. Mana tak boleh nak lari. Sebab tu cara kita nak pergi hadis, hak molek sekali, kembali klik pada hadis Nabi. Cara hak molek sekali nak pergi Qur'an, cari ayat Qur'an, hak tafsir ayat Qur'an. Lepas tu turun mari. Tafsir Qur'an dengan hadis, hadis dengan hadis, kamar dia hadis dengan kata sahabat dengan kata tabi'in ataupun sama-sama dia. Itu makna tak cara. Cara hak molek sekali dalam masalah kita nak pahal apa? Pahal Al-Quran was Sunnah. Ni kewajipan bagi siapa ni? Kewajipan bagi orang yang mengajak, mengajar tok guru, alim ulama kita. Kena buat diri kita ni sediakan ilmu itu yang kita ambil daripada ulama hak atas kita, hak atas ambil daripada hak atas yang kesuk. Akhir di Nabi, Nabi ambil di Jibril, Jibril ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempahamkan manusia. Tu kewajipan orang ngaji, orang mengajar. Tu kewajipan orang jadi alim ulama, orang mengajak, orang mengajar. Orang mengajar tu kena duduk situ. Barulah kita itu pakat selamat belaka. Maka insya-Allah lah kita berhenti sini dulu pada perjumpaan kita sekali ni. Mudah-mudahan kita nak masuk bab satu lagi yang Imam Sabuni bawa datang, iaitu wajib kita baca Fatihah sama ada hak tu imam ataupun hak makmum, dan kita semaya sore ataupun kita semaya bersama imam. Wajib kita baca Fatihah belaka, tak diistisnakan. InsyaAllah pada perjumpaan kita yang lagi akan datang, kita main cara masalah tu lah. Hari ni kita berhenti sini dulu. As'alallah subhanahu wa ta'ala ayaja'alana wa iyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahfazna bil-islami qa'ima, wa ahfazna bil-islami qa'ida, wa ahfazna bil-islami raqida, wa la tusmit bina aduan wa la hasida. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا ربنا يا سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.